contohnya nggak buang sampah sembarangan aja, sebenarnya kita udah merdeka dari perbudakan diri kita sendiri gitu loh. Yang pasti bebas dari penjajah, berteman dengan siapapun, menghargai keberagaman, merdeka dari penderitaan, merdeka dari eksploitasi, merdeka dari praktek-praktek kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, bullying, perdagangan manusia, perlakuan salah, dan pengabaian hak-hak anak, bebas! Sukses untuk kita semua kali ya. Bisa mengekspresikan setiap kali, setiap tindakan yang positif ya. Dan sejak kecil itu mereka mengenal berbagai macam kebudayaan Indonesia yang kaya raya, itu sih gimana mereka.